Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua hamba-hamba Allah yang dikasihi, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi peluang bersama-sama di hutan Taman Kuala Selangor, Kuala Selangor Nature Park. Nature Park. Dan kita dapat melihat kebesaran kuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih terang kita dapat melihat diri Allah Subhanahu wa taala di atas sifat-sifat yang sempurna Tuhan pada kejadian flora fauna dan seluruh alam hutan ini, dengan kepelbagaian pokok kayu, pohon dan binatang-binatang kehidupan yang ada di sini, dan aqua, aliran air, paya dia yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, yang pastinya orang yang berakal sempurna, yang mahu berfikir, mendapati keterujaan terhadap melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam segala kejadian yang berlaku di sini, terutama pada pokok-pokok yang tumbuh di kawasan ini. Lihat keadaan pokok-pokok yang agak unik, dengan akarnya turun daripada atas ke bawah, menjadikan suasana yang sangat-sangat menakjubkan dengan suasana alam redup, sejuk disebabkan tumbuh-tumbuhan. Maka selayaknya orang yang punya akal sempurna kembali kepada Allah pada melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bahawasanya segala ini dicipta hanya pada menyatakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui pada orang yang mahu berfikir, iaitu betapa ia dikasihi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala menerbitkan berbagai-bagai bentuk ilmu, berbagai-bagai kejadian atas satu pandangan besar terhadap manusia. Selayaknya semua manusia patut memandang yang sama, iaitu bagaimana Allah Ta'ala mengasihi, menyintai dan Allah Ta'ala menyayangi setiap jiwa yang dinamakan insan. Maka marilah sama-sama kita melahirkan rasa ketakjuban pada jiwa kita, akal fikiran kita terhadap segala yang cipta Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi hamba dan sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.